Majikan Dharma, ketemu lagi dengan aku, GB. Diri dengan zodiak untuk Pisces di bulan Maret. Apa yang terjadi dengan Pisces di bulan Maret? Seperti biasa, energi bersifat vice versa dan bisa kebolak-balik. Sorry agak telat, aku reading di awal Maret ini. Semoga ini resonate dengan kalian. Kartu udah aku shuffle dan udah aku bagi-bagi, di mana koin itu adalah rezeki. Cincin adalah percintaan dan spiritual dengan korek gas. Aku mulai baca yang rezeki dulu ya. Yang lainnya aku singkirkan. Pisces, kemarin Februari aku gak bacain kalian. Dan baru sekarang aku ada kesempatan untuk ngereading kalian. Kita dapat apa aja? Kita dapat The Chariot, Five of Pentacles, dan kita dapat Seven of Swords dan The Pool. Rezeki. Nampaknya di bulan Maret ini kamu agak susah ya. Banyak kebutuhan tapi kamu malas gitu. Banyak keperluan tapi kamu nggak mau usaha gitu. Nggak ada jalan gitu buat kamu menemui gitu. Tapi kebutuhan tuntutan banyak. Pemborosan banyak, belanja-belanja banyak, tapi pemasukan nggak ada gitu. Di sini kamu lagi stagnan, entah kamu lagi nganggur, entah lagi bangkrut, entah nggak menemuin jalan gitu. Kayaknya untuk sisi ekonomi ataupun rezeki di bulan Maret ini agak susah ya. Saya sarankan untuk Pisces itu banyak nabung. Buat kalian yang orang kaya mungkin agak berkurang sedikit pemasukan di bulan Maret ini. Untuk yang ekonomi pas-pasan, kalian perlu berusaha cari pinjaman atau apalah untuk bisa menutupi kebutuhan kalian. Di sini sulit sekali, bahkan banyak ditipu, membuat kalian jadi enggan mau berusaha lagi. Usaha yang kalian lakukan selalu gagal dan gagal. Di bulan Maret ini kayaknya kurang bagus ya buat bisnis, maaf buat ekonomi, buat rezeki. Lalu untuk spiritual, kita dapat Queen of Pentacle, Five of Swords, kita dapat Four of Pentacle. Di sini kamu bercita-cita pengen bisa ada di tatanan baru. Di sini kamu semangat banget berlatih spiritual. Di sini kamu merasa yakin, pede gitu bahwa kamu adalah yang terpilih. Kamu lagi semangat-semangatnya di bulan ini menggerakkan komunitas, menggerakkan antisipasi diri, bagaimana untuk bisa berarti bagi kehidupan dan manusia. Kamu berusaha menjalankan misi jiwa Pisces di bulan Maret ini. Kamu menunjukkan kehebatan kamu, kelebihan kamu, baik kepada yang ilahi maupun kepada sesama manusia. Kamu berusaha untuk agar dunia tahu siapa diri kamu. Di sini secara spiritual ada yang terbuka mata batin, ada yang butuh pengakuan bahwa dia adalah reinkarnasi Anu begitu. Di sini terlihat sekali gitu. Dan ada yang bermain mistik gelap di sini yang menyerang kalian. Orang Pisces akan ada yang magic ya di sini. Entah orang musuh kalian atau orang yang enggak seneng sama orang Pisces akan membuat kalian harus mempergunakan kemampuan, kekuatan di dalam diri kalian untuk bisa menghadapi ini. Orang Pisces di bulan Maret banyak bermain dengan hal magic atau dimagicin sama orang. Kalian di tengah ekonomi terpuruk, di tengah ekonomi sedang goncang, jatuh dalam keluarga ataupun dalam diri, itu harus meningkatkan sisi kalian harus meningkatkan sisi spiritual ya, untuk menghindari pengaruh black magic ataupun orang-orang yang tidak suka dengan kalian. Itu readingan tentang spiritual. Sekarang readingan tentang percintaan. Kita dapat 3 kartu. Di sini ada Seven Pentacle, The Justice, The Emperor, dan
10 of Cups. Masalah kisah kasih asmara Pisces. Di sini akan ada pernyataan cinta. Orang Pisces ada yang baru falling in love, jatuh cinta, atau baru aja nembak, baru aja menyatakan cintanya kepada seseorang. Adanya awal baru dalam hubungan, atau boleh dibilang baru pada jatuh cinta di bulan Maret ini. Mereka sedang memadu kasih, ketemu pacar baru, buat yang jomblo, buat yang pasangan mungkin selingkuh atau dapat gebetan baru, buat yang rumah tangga kembali merasakan cinta itu. Ya, di bulan Maret orang-orang Pisces kedatangan planet Venus, planet cinta, di mana hari-hari penuh keindahan. Meskipun ekonomi sedang jatuh terpuruk, meskipun banyak santet gendam guna-guna menyerang, tapi kalian menghadapi dengan penuh rasa cinta, penuh optimis. Tiada hari tanpa cinta. Itu yang kalian sedang rasakan di bulan Maret ini. Oke, readingannya bagus untuk cinta buat Pisces. Berjuanglah di bulan Maret ini, lebih tangguh lagi. Terima kasih sudah bersama readingan aku. See you. Bye-bye.